Sinyal balikan Verrel Bramastra dengan Natasha Wilona kini kembali menguat. Putra Vena Melinda rela booking studio untuk menonot Spiderman dengan mantan kekasihnya itu. Diketahui, hubungan Natasha Wilona dan Verrel Bramastra memang telah putus sejak 2 tahun lalu. Namun meski telah putus, Natasha Wilona masih tetap menjalin komunikasi dengan baik dengan Verrel Bramastra. Akan Natasha Wilona dan anak Vena Melinda itu mengaku saling support satu sama lain, dan saling bercerita tentang masalah kehidupan. Baru-baru ini Verrel Bramastra memberi kejutan kepada Natasha Wilona di hari pesta ulang tahunnya yang ke-23 tahun. Kejutan Verrel Bramastra kepada Natasha Wilona itu pun cukup menghebohkan para penggemar yang menginginkan mereka untuk balikan. Setelah kejutan itu, hubungan Verrel Bramastra dan Natasha Wilona pun dipertanyakan penggemar. Apakah mereka kembali pacaran atau hanya sebatas sahabat? Kemudian pada malam minggu lalu, Verrel Bramastra dan Natasha Wilona kedapatan menonton Bioskop bersama. Tak hanya Natasha Wilona dan Verrel Bramastra yang terlihat dalam bioskop tersebut, namun juga kedua orang tua mereka dan keluarga lainnya. Ternyata Verrel Bramastra dan Natasha Wilona sampai rela membooking satu studio demi kenyamanan mereka saat menonton. Yang disewa selalu satu studio, BTW Spiderman keren parah, tulis salah satu kerabat Verrel Bramastra. Happy Sad Night, balas Verrel Bramastra. Melihat Instagram ibu sambung Verrel Bramastra memposting foto sang anak dan Natasha Wilona duduk bersebelahan saat